Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan pengetahuan ya tentang kode-kode pada ban motor, khususnya ini pada ban motor FDR ya. Untuk itu tonton sampai akhir ya teman-teman. Ya ini teman-teman, ini kode yang pertama ya. Ini ada angka 110 ya, 110 per 70 per strip 17 ya. Ini 110-nya itu lebar ban ya. Ini satuannya milimeter. Garis miring 70. 70 ini perbandingan tinggi ban ya dengan lebarnya. Jadi menghitungnya ini 70% dikali 110 ya teman-teman, itu hasilnya nanti. Dan untuk 17 ini ukuran ring pelek ya, ini satuannya inci ya teman-teman. Selanjutnya ini ada MC ini adalah jenis ban ya yang digunakan. Ini motorcycle ya, bahwa ini ban digunakan untuk sepeda motor ya atau medium kompon seperti itu. Dan untuk 54S ini, 54 ini adalah load index ya atau beban maksimal ya yang diperbolehkan untuk dibawa ya pada ban ini. Selanjutnya ini untuk kode S ini ini maksimal kecepatan yang diperbolehkan. Contohnya ini untuk B biasanya ini 50 km per jam ya. Dan untuk Y ini 300 km per jam. Dan untuk S ini yang digunakan ini itu 180 km per jam ya teman-teman. Nah ini tubeless, ini tipe ban ya, ini tanpa ban dalam. Nah ini untuk tipe ban juga, ini sport XR Epo ya, ini yang saya gunakan. Jadi perbedaannya sport XR ini yang digunakan sehari-hari, dan untuk ada kata Eponya ini bisa digunakan untuk racing touring ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini rotation. Nah untuk rotation ini adalah arah putar ya. Ini untuk pemasangan, nanti jangan sampai salah memasang ya, diarahkan ke depan. Nah ini max loadnya yang tadi ya, yang 52 ya tadi, ini 212 kilo ya untuk ban ini, atau 467 lbs. Ini untuk anginnya nanti di pompa ya, ini 260 kPa atau 38 PSI ya. Ini maksimal pengumpaan ya. Ini dalam kondisi dingin ya teman-teman. Nah ini Made in Indonesia. Ini kode SNI. Ya mana lagi ya. Terus nah ini paling penting ya teman-teman, jika teman-teman membeli ban jangan lupa ya lihat ini ya, kode ini ada 4 angka ya, 2421 ya. Nah ini untuk 24 ini adalah minggu ya, minggu pembuatan ban ya pada tahun 2021 ya, minggu ke-24 pada tahun 2021. Sekarang sudah 2024, jadi sudah 3 tahun ya.
Jadi maksimal kadaluarsa ban, pemakaian ban itu, kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya teman-teman. Udah segitu aja ya, ini kode-kode pada ban FDR ya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.